Banyak orang Badui Panamping yang menikahi orang Badui dari golongan lain, atau bahkan bukan orang Badui. Satu hal yang perlu ditekankan, masyarakat Badui tidak mengenal poligami dan perceraian dalam rumah tangganya. Mereka hanya diperbolehkan menikah lagi jika pasangannya meninggal dunia. Uniknya pernikahan suku. Terus terang tertarik dengan pernikahannya, Kang. Itu boleh nggak sih orang luar itu lihat pernikahan Baduy dalam? Boleh. Kalau lihat boleh. Oh, tapi kalau misalkan di sana nggak dipoto-poto berarti pas nikah? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Baduy dalamnya juga nggak moto berarti? Nggak boleh. Oh, nggak moto berarti cuma hanya lihat aja. Iya. Berarti kalau yang undangan dari luar boleh ya? Iya boleh. Oh, nginep di sana juga boleh. Oh. Itu prosesi pernikahannya berapa hari, Kang? 5 hari paling. 5 hari dari mulai sebelum acara pernikahan. Hmm. Berarti 5 hari itu ada acara jaipongannya juga nggak? Nggak di... boleh. Oh, nggak boleh. Oh, itu hanya dari luar? Iya. Oh, terus lima hari itu acara apa aja, Kang? Ngurus ikan aja. Oh, masak-masak. Iya, masak. Oh, masak-masak. Terus, habis masak apa? Hari terakhir itu... baru dirias. Iya. Oh gitu. Ada undangan gitu. Oh ada undangan dari iya. Baduy luar, dari tamu undangan. Oh itu banyak nggak biasanya yang undangan? Tergantung orang yang ada yang banyak. Ya. Oh ada yang banyak, ada yang enggak. Oh tapi biasanya undangan itu di secara lisan apa secara tertulis? Secara undangannya secara lisan berarti. Di omong aja gitu cara ucapan Kang nanti saya mau nikah gitu saya mau kawinan di ini gitu paling. Oh gitu jadi berarti 5 hari itu masak-masak setelah masak-masak lalu hari terakhir itu dirias. Oh diriasnya gimana sih Kang kayak di Baduy luar gak pakai sama pakai ini juga pakai apa tuh yang biru-biru itu ikat itu. Oh, bukan ikat yang apa yang kayak itu kayak ini ada bunga-bunganya gitu. Oh beda-beda. Terus kalau laki-lakinya kan pakai segini juga nih telanjang dada ininya sama juga. Enggak. Oh enggak. Pakai baju apa biasanya? Baju kayak gini. Yang baru. Oh yang baru. Biasanya maharnya untuk pernikahan baju dalam itu berapa Kang? Mahar pas kawin. Kalau Kang aja kan baru nikah nih, baru nikah itu ngasih maharnya berapa ke istri? Cincin, emas atau apa gitu? Itu tanggung jawab papa. Oh, jadi nggak ada mas kawin? Oh, nggak tahu berarti. Oh, yang penting nikah aja. Oh, dan Kang nih yang saya tahu Baduy dalam itu katanya sejak kecil, sejak bayi itu udah dijodohkan, bener gak? Iya. Oh, berarti Kang Aja juga dari kecil udah dijodohin? Iya. Oh, sama orang tua. Jadi kalau misalkan kita ini Kang Aja nih, Kang Aja waktu kecil udah tahu itu calon saya gitu. Oh, nggak dikasih tahu. Oh, dikasih tahunya kapan tuh Kang? Oh, udah gede, udah balik lah. Dikasih tahunya gimana sama orang tua? Nggak dikasih tahu. Tahu sendiri. Oh, tahu sendiri. Oh dari teman itu calon kamu gitu. Oh terus pas dikasih tahu gimana itu reaksinya malu-malu apa gimana? Perempuannya juga tahu bahwa kalinya itu calonnya itu. Oh itu kesepakatan orang tua apa gimana? Oh kesepakatan orang tua. Jadi orang tua kalau orang tua setuju dari bayi itu dari Kang Aja lahir itu udah langsung. Gimana nih Kang, kalau misalkan nih, kan namanya umur nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan nih Kang Aja nih dari bayi udah di ini nih, udah dinikahin sama ini, udah dicalonin gitu. Tiba-tiba meninggal gimana tuh? Oh, dijadiin lagi yang cari yang lain. Oh gitu, jadi simpel. Ada nggak sih, kalau misalkan dijodohin itu kan semua dijodohin ya orang Baduy. Ada nggak yang nggak mau? Banyak. Yang nggak mau? Misalkan, oh ada aja ya yang nggak mau gitu. Terus kalau nggak mau gimana?
Oh, harus keluar dari baduy dalam. Oh, kalau nggak mau harus pindah keluar. Oh, gitu. Kalau nurut baru nggak apa-apa gitu. Oke, Kang Aja kan ibaratnya dijodohin dari kecil. Nah, Kang Aja itu ada rasa tertarik ya ke temen yang lain gitu. Ada tetap ya. Oh, tapi tetap nggak boleh pacaran. Harus tetap nanti harus nikah langsung gitu. Oh gitu. Berarti di baduy dalam nggak ada pacaran-pacaran ya? Oh. Berarti langsung begitu dewasa langsung ditikahkan dan dari kecil sudah dijodohkan, sudah diikat ya ibaratnya ya. Berarti kalau misalkan umuran laki-laki berapa tahun biasanya nikah? Tergantung umurnya. Ada yang 20. Minimalnya berapa, di bawah 20? 15 atau berapa? Oh, 18 ke atas. Kalau perempuannya? Perempuan ada yang 12 tahun. 12 tahun. Oh, 12 tahun udah ada yang nikah. Oh. Terus kalau misalkan 12 tahun kan masih rentan tuh Kang untuk lahiran. Biasanya di baduy dalam itu kalau lahiran enggak pakai bidan. Enggak. Oh, masih ada paparaji. Ada. Oh, masih banyak paparaji. Oh, termasuk orang tua Kang Aja juga. Oh, gitu. Jadi teman-teman, pernikahan suku baduy dalam itu sebetulnya hampir sama, cuma bedanya enggak ada jepongan ya Kang ya. Enggak ada ya ada acara ke KUA juga ya Kang ya. Cuma acara langsung dari kokolotan ya Kang ya. Dari kokolotan langsung dinikahkan dan juga ketika umur bayi ya, bayi atau dari kandungan dari bayi. Dari bayi itu sudah dijodohkan harus dengan siapa dan tidak boleh menolak ya Kang ya.